ustaz, ulama, kiai yang dianiaya, yang dikriminalisasi, yang dituntut ke pengadilan, kita bela semua. Takbir! Takbir! Para habaib wabil khusus Habib Rizieq, kita bela. Takbir! Dari awal saya sudah bilang, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Presiden Jokowi, saya bilang, apa yang saya bilang kepada beliau, Habib Rizieq ini, ini kriminalisasi, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang diada-adakan, bukan satu kenyataan. Nanti saya bilang kalau kayak begini modelnya, dibawa ke pengadilan, insya Allah saya misalnya jadi advokat yang membela beliau. Takbir! Saya tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dugaan saya ini bakal mentah di pengadilan. Bakal kalah di pengadilan. Asal saja pengadilan kita benar-benar menegakkan hukum dan keadilan dan tidak di bawah tekanan dari penguasa. Yakin saya. Makanya sampai hari ini agak berani. Yang satu di Bandung sudah di SP3. Yang satu lagi yang fitnah kepada beliau terkait pornografi dan sebagainya itu. Saya katakan kalau ini dituntut ke pengadilan, bakal mentah. Bakal ditolak oleh pengadilan. Nah, kalau sudah sampai begitu nanti, kan alat penegak hukum kita kan malu. Malu alat penegak hukum kita. Kok nuntut orang buktinya enggak cukup? Buktinya lemah. Nah, karena itu kita mengatakan stop. Hentikan kriminalisasi terhadap ulama dan para habaib. Allahu Akbar. Kriminalisasi kepada para mubalig. Stop penganiayaan kepada para kiai di pondok-pondok pesantren. Kita sampai hari ini alhamdulillah masih bersabar. Alhamdulillah masih mendapatkan kesabaran.